Alhamdulillah, aku hari ini udah bawa alat pancing. Lokasi aku ada di Tambak Oso. Aku mau mancing ikan gabus. Aku gak sendirian sih, ada temen-temen prof yang lain. Nah, rencana hari ini aku mau mancing ikan gabus. Pakai teknik gasing. Nah, lewatnya ke sini. Nah, ini aku udah siap-siap pakai yang soft rock. Semoga hari ini aku gak boncos di Tambak Oso. Nantikan terus video keseruan aku di Profi Channel. Dadah! Halo, ini aku sekarang mau coba mancing ikan gabus pakai lure soft rock. Nah, ini lurnya kayak gini, beda kayak kalau kemarin aku pakai sirip hiu, sekarang aku coba pakai soft rock. Boncos gak ya? Saya coba sekarang aku lempar. Nah, kalau pakai soflong ini harus pelan-pelan harusnya. Nah, aku lihat sih banyak ikannya di situ. Tapi nggak tahu dapat atau enggak. Pokoknya harus pelan-pelan. Kalau yang kapan lalu pakai sirip hiu kan terasa goyangannya. Woi, goyangan jari apa ya namanya? Pokoknya kerasa lah. Tadi info sih di sini ikannya gabusnya besar-besar. Cuma aku masih belum ngangkat sih. Jangan-jangan nih ikannya cewek. Makanya dia pasang dari ini. Kayaknya ikannya itu banyak di semak sana. Jadi kita coba ajak aja. Nanti sini tuh juga banyak. Nyangkut guys. Ya itu tadi penampakan secara jelas ya lurnya pakai soft rock. Ya namanya juga rock ya, jadi suka melompat-lompat. Jadi mohon maaf ya, melompat sama.
di sana banyak sih. Jadi aku mau coba di sana, pindah posisi lagi, pindah posisi lagi. Ya pokoknya aku jadinya kayak tawaf gitu keliling-keliling, cari pokoknya sampai gak bonjol. Aku pengen dapat mulai dari yang kecil sampai yang besar. Tadi kan aku udah dapat, tapi kan yang kecil aku belum puas. Jadi aku pengen cari lagi, bisa dapetin yang besar daripada yang tadi udah aku dapet. Jalanan tambak ya, jadi harus ekstra hati-hati karena apa ya seadanya ya begitu, apa namanya jembatannya itu pakai bambu, pakai kayu gitu, jadi kita juga harus hati-hati. Terus jangan lupa juga harus safety, misal pakai sarung tangan, tapi aku enggak, ya wis aku lupa. Terus pakai kacamata soalnya kan panas, jadi yang enggak silau. Pakai sepatu jangan lupa, takutnya kan nanti kena mata kail atau kena serangga. Jadi selain pun tempatnya ditambah atau biliaran, kita harus tetap safety. Nah, setelah tadi di sana aku dapat ikan satu, sekarang dua ikan. Jadi sekarang aku mau pindah lokasi. Di sini itu di rawa-rawa yang banyak ijo-ijonya. Jadi siapa tahu di sini juga banyak ikan gabusnya, apalagi di sini juga ada rawa-rawanya. Sekarang aku coba main. Maaf. Nyangkut. Bulat. Kali aja di sini dapat yang lebih besar. Aku nyoba lempar-lempar. Jadi ini kayak ada apa ya? Enggak tahu ini ijo-ijo. Semoga di sini ada ikan tomannya, bukan banyak buayanya. Soalnya kalau buayanya aku sudah sering ketemu buaya darat. Soalnya kan biasanya kan kalau ijo-ijo gini banyak buaya kalau mau ulannya. Ini aku ada juga sih yang mancing. Jadi di sini yang mancing tuh gak cuma aku aja. Nah sebenarnya tuh aku tuh pengen dapat sebesar ini, tapi aku belum pernah dapat. Next lah ya. Aku bisa dapat sebesar ini. Ya bisa banget. Jadi aku tadi tuh cuma dapat yang kecil-kecil ini toh. Nah cuma mantap sih. Yang sebesar ini sudah mulai naik, tapi belum nyambar umpan aku. Next ya, aku bakalan dapat yang sebesar ini. Lihat, ih besar banget ikannya. Kayaknya
dia marah, dia dibilang besar. Cewek atau cowok ini kok dia sensitif dibilang besar. Tapi emang besar banget sih. Aku pengen narik yang sebesar ini sih. Aku belum pernah dapet sebesar ini. Aku mesti dapatnya yang kecil-kecil gini. Jadi next aku pengen dapetin yang besar ini. Mantap hasil hari ini, tim Profi Channel. Yeay.